ربك وعلى sebelum kita lanjuti kajian kitab kita, terlebih dahulu mari kita membaca surah Yasin. Jadi ayat yang ucapkan untuk ayat-ayat yang baik kita bersikullah. Kita niatkan untuk almarhum orang tua kami Bapak Dr. Andes Haji Edi Sulaiman bin Haji Sipan Mohon Rahmat. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya dan kuburnya dijadikan Allah min riyadil jannah. Buat kita semua mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah wa surah Yasin ala mana wa salaf usali wa ala mana wa khususan ila arwin Dr. Andes Haji Edi Sulaiman bin Haji Sipan Mamun Prawir Rasulullah ila arwah min jami ahlil kubur min al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat jalib ahli kuli khair dafi ahli kuli zah hasil ahli kuli maksud mani ahli kuli bala wa ila hadratin nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bisirri Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم لقد حق القول فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يسمع عنده إلا به
syai'in min ilmihi wa siya kursiyu samawati wal arda wa la yamudu ifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa yaturdu ma fi anfusikum au tufu yuasibukum bi illah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'azzibu man yasha'u wa allahu ala kulli shay'in qadir amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amin wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama 'amaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil astaghfirullahal 'adzim astaghfirullahal 'adzim astaghfirullah afdhalu dhikri fa'lam annahu la ilaha illallah la warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiru 'ala al-dini kulli wa kafa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والوالاه أما بعد yang kami hormati guru kita bersama Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Lutfi Zawawi. Kita doakan semoga guru kita diberikan panjang umur, tambahkan ilmunya ya Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa membimbing kita. Yang sama kita hormati ayah Oji, orang tua kita yang selalu mengayomi kita, terus menyemangati kita untuk menuntut ilmu. Yang kami hormati Al-Ustaz Abu Karam Soleh Mahmud sudah hadir bersama kita. Wabil khusus, khusus yang sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Wahyu Dewanto beserta keluarga besar. Semoga Allah berikan rahmat kepada keluarga ini, Allah berikan ketenangan dalam keluarga ini, Allah berikan keberkahan semua. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita malam hari ini Allah tunjuki jalan menuju majlis ini. Karena tidak semuanya orang yang sudah tahu dibimbing oleh Allah ke majlis ini. Kita termasuk yang beruntung. Yang beruntung dalam artian mendapat ilmu, bersilaturahim, ketemu dengan jamaah, dengan guru, semua insyaallah memberikan keberkahan buat kita semua. Ilmu yang akan kita dapat diberikan, dijadikan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Hadirin jamaah, mari sama kita ikuti menu kajian pada malam hari ini. Yang pertama nanti akan kita dibimbing mengkaji kitab Riyadhus Shalihin oleh guru kita, lalu diselingi oleh tausiah dari guru kita, dan nanti ditutup dengan bacaan maulid dan doa. Untuk itu dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita buka majlis yang mulia ini dengan pembacaan Ummul Quran. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وزد وهدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلم رب العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا
wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma al-Husayn wa baqiyati as-sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah khususan ila Allahumma wa sallam salih wa rahmah wa khususan ila Rabbil mu'allif hadha al-kitab الإمام الشيخ الحافظ محي الدين أبي زكريا يحيى بن سلف النووي ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الله ثم إلى الحبيب عبد الله بن عبد الحق صاحب الراتب ثم إلى الحبيب زيد بن أبي بكر عليه ثم إلى الحبيب عبد الله بن منصور الطاس ثم إلى الحبيب أحمد بن علي الحداد ثم إلى الحبيب علي بن سيد الطاس ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الحمزي ثم إلى الحبيب سلم بن أحمد بن جدة ثم إلى الحبيب صالح بن محسن الحامد ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد ثم إلى الحبيب سلمة بن مهدي بن شيخ أبو بكر ثم إلى الحبيب حسين بن علي بن حسين القنطاع ثم إلى الوليد المغفور له في هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى زيد الوليد المغفور له في هدي محمد صلى الله عليه وسلم هدي هشام ثم إلى أبي المغفور له ثم إلى دكتور أنس هدي أبي سلمان بن هدي زيد المغفور رضيله ثم إلى أرواح من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وسبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابي قال كان أبي يزيد أخرج لنا نيرا يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري رضي الله عنه حديث selanjutnya masih berkaitan tentang niat wa an abi yazid dan hadis dari Sayyidina Abi Yazid ma'an ma'an ibn Yazid ibni al-Akhnas radhiyallahu anhu namanya Ma'an bin Yazid salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat Nabi Abi Yazid itu kunyahnya panggilan Ma'an bin Yazid ini merupakan salah satu di antara sahabat Nabi dia anak daripada ibni Akhnas radhiyallahu Ma'an bin Yazid bin Akhnas wa huwa dan dia itu yaitu Ma'an wa abuhu dan bapaknya yaitu Yazid wa jaduhu dan Akhnas kakeknya itu sahabiyun mereka semua adalah sahabat Nabi Muhammad jadi anaknya bapaknya siapa nih kakeknya tiga keturunan generasi ini mereka semua sahabat Nabi Muhammad kemarin kita sudah bahas tentang pengertian sahabat bahwa yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad kemudian beriman kepada Nabi Muhammad dan berjumpa kepada Nabi Muhammad
Kalau tiga unsur ini ada, maka dia termasuk daripada golongan sahabat Nabi Muhammad. Hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan beriman kepada Nabi. Salah satu saja di antara ini kurang, maka tidak disebut sebagai sahabat. Ada orang hidup di zaman Nabi, dia berjumpa dengan Nabi, tapi tidak beriman kepada Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dia tidak termasuk daripada sahabat Nabi. Ada juga orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia juga tidak disebut dengan sahabat. Nanti ada hadis di dalam kitab ini menceritakan seorang pemuda yang saleh, yaitu bernama Uwais Al-Qarni. Beliau hidup di zaman Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Padahal kerinduannya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, Uwais Al-Qarni ini luar biasa. Dia seorang pemuda yang saleh. Nanti kita akan bahas tentang kisah Uwais Al-Qarni. Tapi karena dia tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, padahal sudah berusaha ingin datang kepada Nabi Muhammad, ketika sampai kepada rumah Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad tidak ada, lagi pergi perang. Ya, sehingga akhirnya ditungguin, enggak berani lama-lama karena di rumahnya masih punya orang tua, ibunya yang sudah lemah, ya, yang sudah tua, sehingga dia tidak berani lama-lama meninggalkannya, sehingga akhirnya tidak pernah berjumpa kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Ma'an bin Yazid bin Akhnas. Dia wahuwa wa abuhu wa jaddu sahabiyun. Dianya, Ma'annya, Yazidnya, bapaknya, dan juga kakeknya adalah termasuk daripada sahabat. Qala, berkata ini Ma'an, kana abi Yazid. Kata Ma'an, dia berkata, kana abi Yazid, adalah bapakku, ayahku, yaitu yang namanya siapa? Yazid. Adalah bapakku Yazid ini, akhraja dananira, dia telah mengeluarkan beberapa dinar. Dia keluarkan beberapa dinar, gak disebutkan apakah 5 dinar, 10 dinar, 20 dinar, tidak. Dinar ini salah satu mata uang emas, ya, yang ada. Satu dinar kurang lebih 4,3 gram emas. Satu dinar. Satu gram berapa ya? Emas berapa? Pernah beli emas ya? Satu gram berapa sekarang? Oh, 500. 500, taruh 500. Berarti 4,3 gram. Berarti hampir kurang lebih 1 dinar 2 juta antar. Nah, karena cerita ini si Ma'an, sahabat Nabi, dia bercerita, adalah bapakku, katanya si Yazid ini, akhraja dana nira, dia telah mengeluarkan beberapa dinar. Dikeluarkan 10 dinar, 20 dinar. Kemudian ia tasaddaqu biha. Yang dia tujukan itu adalah untuk bersedekah. Dengan dinar-dinar itu dia keluarkan untuk bersedekah. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Fawada'a itu maknanya meletakkan, tapi makna di sini fawada'aha, lalu si Yazid ini mempercayai itu sedekahnya itu inda rajulin fil masjid, kepada salah seorang pengurus masjid. Ini bapaknya si Yazid yang mengeluarkan beberapa dinar, kemudian dia serahkan kepada pengurus masjid untuk diserahkan, untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Nah, ini kehebatannya para sahabat-sahabat itu dulu. Mereka itu berlomba-lomba ingin bersedekah. Karena dia tahu bahwa sedekah itu adalah pintu daripada segala macam keberkahan. Sedekah ini, mohon maaf, tidak sama dengan zakat. Kalau zakat, hukumnya wajib.
Kalau sedekah infak hukumnya sunnah. Dia mau sembahyang ataupun tidak sembahyang, zakat wajib bayar. Beda sama orang yang bersedekah. Makanya ada satu hadis Rasulullah mengatakan al-tahuru satrul iman wa shalatu nurun wa shadaqatu burhan. Jadi sedekah itu merupakan burhan. Burhan maknanya bukti keimanan seseorang. Jadi sedekah itu ukurannya keimanan seseorang. Kalau tidak ada iman, berat untuk bersedekah. Mohon maaf ini. Berat untuk bersedekah. Kalau iman belum tancap di dalam dirinya untuk mengeluarkan sedekah, berat saja. Kalau zakat emang enggak ada ukuran ke sana, emang hukumnya apa? Wajib. Dia mau sembahyang ke enggak sembahyang ke, zakat wajib bayar kan? Wajib. Tapi sedekah enggak. Berat. Dia bukti keimanan seseorang. Sahabat-sahabat Nabi yang namanya bersedekah, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah. Ketika mau terjadi perang Khandaq ini perang yang terberat Nabi Muhammad. Karena pada saat itu zaman paceklik, suasana luar biasa. Nah, di zaman pada saat itu Rasulullah mengadakan mobilisasi dana, mencari dana untuk mencari yang namanya bekal buat perang. Itu dengar seperti itu sahabat-sahabat semuanya datang ingin membantu bersedekah. Sayyidina Umar bin Khattab datang. Dia punya 100 juta, dia sampaikan kepada Sayyid Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya uang 100 juta. 50% saya mau serahkan buat agama. Diserahin tuh 50%, 100 juta, 50% berapa jadinya? 50 juta diserahkan buat agama. Jazakallah ya Umar, terima kasih Umar. Nabi tanya kepada Sayyidina Umar, kalau 50% uang yang kamu miliki kamu serahkan buat agama, lalu yang 50% lagi buat apa? Apa jawaban daripada Sayyidina Umar bin Khattab? Yang 50% untuk saya, istri, anak dan keluarga saya ya Rasulullah. 50% buat agama, 50% buat keluarga. Bagus kan? Ini sahabat. Tapi ada lagi yang lebih hebat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dengar Rasulullah untuk melakukan seperti itu, datang Rasulullah kepada Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dia bawa? Seluruh harta yang dia miliki dia bawa. Andai kata dia punya 100 juta, dia datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku punya uang 100 juta. Aku dengar engkau perlu dana buat dakwah Islam. Benar ya Abu Bakar, aku akan datang menyerahkan seluruh hartaku, 100 juta aku serahkan buat engkau, buat dakwah agama. Apa kata Nabi Jazakallah ya Abu Bakar? Aku ingin tanya, wahai Abu Bakar, kalau 100 juta uang yang kamu miliki, kamu serahkan buat agama, lalu bagaimana untuk dirimu, istri dan anak-anakmu, keluarga? Dengan ikhlasnya Abu Bakar menjawab, diriku, anakku dan istriku semuanya aku sudah serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ada gak yang model begitu? Halo? Ya. Barulah saya. Inilah kebiasaan para sahabat-sahabat. Karena Ali Yazid, dia cerita si Ma'an, adalah bapakku ini, si Yazid. Akhrajat danani rayata saddaku biha. Bapakku ini mengeluarkan beberapa dinar, uang mak. Aku keluarkan, dikeluarkan oleh ayahku untuk bersedekah. Untuk bersedekah, sahabat, pengen bersedekah. Jadi beda tipis sama kita, saudara. Kalau sahabat-sahabat Nabi itu sedikit-sedikit pengen sedekah. Sedikit-sedikit pengen sedekah, nggak boleh banget diumumin sedekah. Dia pengen buru-buru sedekah, sedikit-sedikit sedekah. Beda tipis sama kita. Kalau kita sedekahnya segitu. Kalau sahabat sedikit-sedikit sedekah, sedikit-sedikit sedekah. Nggak ada hari tanpa sedekah. Rasulullah pernah sembahyang asar, saudara. Habis sembahyang asar, Nabi assalamualaikum, assalamualaikum. Kaget, astagfirullahaladzim. Bangun Rasulullah, dilangkahin itu sahabat-sahabat. Kenapa? Karena di rumahnya masih tersisa kurma. Dia pengen sedekah kan? Gak ada lagi tanpa sedekah. Ini yang dikeluarkan oleh para sahabat.
Karena memang sedekah ini luar biasa. Mana qasamalun min sadaqatin badiyasda. Pintu keberkahan Allah buka dengan sedekah kita. Teman, kata Nabi, as-sadaqatu burhan. Semua tergantung iman kita. Berat gitu buat sedekah. Kadang-kadang mau sedekah tuh pikirnya sampai 1000 kali gitu. Mau sedekah, mikir gitu. Masya Allah. Keluarin ini. Kemudian fawadha'aha inda rajulin fil masjid. Kemudian bapaknya si Yazid ini, uang yang beberapa dinar itu diserahkan kepada siapa? Dia percayakan inda rajulin fil masjid. Dia serahkan kepada pengurus masjid untuk dibagikan kepada fuqara wal masakin. Nah, didatengin atau dikasih. Apa katanya? Fajitu. Maka aku datang, kata si Ma'ani, anaknya. Fajitu, maka aku datang kepada masjid itu. Fa'akhuztuha. Lalu aku minta itu, sedekah yang diberikan. Padahal yang sedekah siapa dia? Halo? Siapa? Yang sedekah siapa? Ayahnya sedekah. Anaknya dengar nih. Bahwa bapaknya sedang sedekah di... diserahin ke masjid beberapa dinar. Apakah dia fajitu, maka aku datang ke tempat masjid itu, fa'akhuztuha, lalu aku minta, aku ambil itu sedekah beberapa dinar. Minta sebagian. Paham apa maksudnya? Dan diambillah, taruhlah 1 dinar dia dapat. Yang lain dibagi-bagiin sama yang lain semua. Waktu beberapa waktu yang lalu kami pergi haji dengan Pak Wahyudi di sana, saya punya teman. Ada teman cukup lama dia di sana, ya, kurang lebih hampir 20 tahun. Dia tinggal di sana, namanya Teh Mimi. Dan dia punya majikan ini, pejabat di sana. Kakeknya dia ulama besar. Majikan ini orang Arab, kemudian dia punya kakek ulama besar. Ini majikannya pejabat di Mekah. Kerjaannya dia, karena duitnya banyak, dia bangun tuh masjid di komplek dia. Bangun masjid sendiri. Kalau kita kan pakai gecrek. Kalau di sana saya belum pernah temuin ada yang gecrek, tahu gecrek enggak? Dia bangun masjid sendiri dia. Setelah jadi tuh masjid, apa yang dikerjakan sama dia? Orang pada sembahyang. Dia ini sekarang duduknya pakai kursi roda karena kena penyakit gula. Ini pejabat namanya Syekh Yusuf Al-Makki. Ketika dia itu terjadi di masjid, kerjaannya kalau sembahyang Jumat, Pak, kalau sembahyang Jumat duduk di depan pintu masjid, ngapain? Bagiin duit. Bagiin aja duit. Apalagi kalau datang Ramadan, Masya Allah, begitu luar biasa mereka untuk bersedekahnya. Ya, untuk bersedekahnya itu, himmah buat sedekahnya itu luar biasa. Karena sedekah ini, Pak, gak ada yang paling hebat kecuali sedekah. Lama khalaqallahu ta'ala arda. Ketika Allah pertama kali menciptakan bumi, apa kata Nabi, wa taharrakat. Goyang di bumi. Allah belum ciptain yang lain-lain. Ketika pertama kali Allah ciptakan bumi, fa taharrakat, kata Nabi. Maka goyang, goncang ini bumi. Gak bisa diam. Luar biasa. Manusia belum ada. Yang lain belum ada. Hanya para malaikat yang ada waktu itu. Goncang di bumi luar biasa. Kemarin ada gempa di Lebak. Kita goncang gak? Goncang gak? Saya lagi ada acara di daerah Pasar Minggu. Pada saat itu goncang saudara. Saya pikir saya lagi kelayangan gak? Lagi ceramah. Masya Allah. Goyang gitu. Dekat hotel-hotel apartemen semuanya orang pada takut dengan gitu-gitu. Goncangan padahal di sana jauhnya bukan main, kita goncang takutnya seperti ini. Allah tumbuhkan rasa takut kepada kita biar ingat sama Allah. Kemarin terjadi gerhana bulan, Allah hanya mau nitip doang, Pak, sama kita. Terjadi itu gerhana bulan, ambil tuh hikmahnya. Kenapa Allah ciptakan rasa takut kita kepada Allah? Dibikin gelap kita gitu. Baru gelap segitu doang, kita udah takut, kita khawatir.
Padahal nanti ada satu keadaan yang sangat gelap, saudara. Alam kubur kita. Fiyomil kiamah, dibangkitkan dalam keadaan gelap. Kita butuh cahaya yang bisa menerangi alam kubur kita. Butuh lampu, bukan lampu ini mah lampu dunia. Tapi yang kita butuhkan ada lampu yang bisa menerangi alam kubur kita. Yang bisa menerangi, apa yang menerangi kubur kita? Lampu kita masukin? Enggak, bukan saudara. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu lampu kita. Tahajud kita di waktu malam, duha kita, berzikir kita kepada Allah, duduk kita di majlis-majlis ilmu, ini lampu kita. Allah ngasih isyarat kemarin, dikasih gelap begitu aja kita, masya Allah, luar biasa. Bagaimana nanti kalau tahajud gelap semuanya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menitipkan itu kepada kita. Ketika Allah ciptakan lama khalaqallahul arda, ketika Allah ciptakan bumi, bumi terciptakan oleh Allah, faharraka, goncang di bumi. Luar biasa. Kemudian malaikat semua ahlus sama, semua malaikat yang Allah ciptakan semua pegang itu bumi. Bumi dipegang oleh malaikat. Maksudnya supaya bumi jangan apa? Jangan bergerak. Ternyata enggak mampu. Malaikat-malaikat yang jumlahnya kita enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah, dipegangin sama malaikat itu, bumi goncang enggak berhenti semuanya. Masih goncang terus. Summa khalaqal jibal. Kemudian Allah ciptakan gunung pada saat itu. Fawadaha. Kemudian Allah ciptakan itu gunung dan Allah letakkan 'alaiha, di atas gunung. Setelah itu fastaqarrat bihil bumi. Tadi dipegangin sama malaikat, bintang masih goncang. Akhirnya Allah ciptakan jibal. Apa jibal itu? Gunung. Allah ciptakan gunung. Fawadaha 'alaiha. Allah tancapkan itu gunung. Makanya dulu orang bilang gunung itu disebut paku bumi. Semua masih ada gunung. Tancap supaya enggak bergerak. Akhirnya enggak bergerak. Kagum nih malaikat. Kita pegangin tuh gunung, bumi enggak ada yang bisa memberhentikan itu goncangan bumi. Gunung bisa. Sehingga akhirnya berkatalah itu fata'ajjabat malaikah, kagumlah itu para malaikat. Biang kemudian faqala, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minal jibal. Ya Allah, apakah ada lagi makhluk yang paling hebat daripada gunung? Gunung luar biasa. Kami pegangin itu bumi, bergetar, bergerak, enggak ada yang berhenti goncangan itu. Tapi ketika engkau ciptakan itu gunung, gunung engkau letakkan di bumi itu, kemudian gunung itu semuanya, bumi itu diam. Luar biasa ini yang namanya gunung. Fata'ajjabat malaikat, maka kagumlah para malaikat. Faqala, berkata malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhan, hal min khalqika asyaddu minal jibal. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari gunung, makhluk yang kau ciptakan itu? Faqala, na'am, kata Allah, ada. Apa? Al-hadid, besi. Ada yang lebih hebat dari gunung, yaitu apa? Besi. Besi, gunung dia kata tinggi banget, semuanya pasti pakai apa? Besi. Fata'ajjabal malaikah, kagum lagi dia dengan itu besi. Apakah ada lagi hal min khalqika asyaddu minal hadid? Adakah lagi yang lebih hebat dari besi? Faqala, na'am, ada. Apa yang lebih hebat dari besi? An-nar, api. Besi sehebat-hebatnya itu besi, kalahnya apa? Api. Kagum lagi di malaikat. Nanya lagi sama Allah, ya Allah, apakah ada lagi yang lebih hebat dari api? Faqala, na'am, ada, kata Allah. Apa? Al-ma. Api biar kata gede, mati-matinya sama apa? Ma'ir. Al-ma diciptakan. Kagum lagi malaikat. Fata'ajjabat malaikat, kagum ini malaikat. Kemudian faqala, berkata, ya Rabbi, hal min khalqika asyaddu minal ma. Apakah ada lagi yang lebih hebat dari air, ya Allah? Kata ini para malaikat, faqala, na'am, ada. Apa itu? Arrih, angin. Air laut tenang, dalam angin. Jadi tsunami. Habis.
Masya Allah, kagum dia. Nanya malaikat, apakah ada lagi yang lebih hebat daripada angin? Angin bisa mengalahkan air, air bisa mengalahkan api, api bisa mengalahkan besi, besi bisa mengalahkan gunung. Apakah ada lagi yang lebih hebat? Faqala, na'am, ada kata Allah. Apa? Ibnu Adam. Anak Adam. Maksudnya siapa? Manusia. Ibnu Adam kata. Yatasaddaqu sadaqatan bi yaminihi yukhfiha an shimalihi fa huwa asaddu minhu. Itu yang paling hebat. Ada lagi yang lebih hebat dari itu semua, yaitu anak Adam. Yatasaddaqu sadaqatan. Anak Adam yang bersedekah dengan satu sedekah. Yaminihi dengan tangan kanannya, yukhfiha an shimalihi, sampai-sampai dia bersedekah. Tangan kirinya tidak tahu, tangan kanan yang bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Ikhlas. Ternyata ada yang lebih hebat dari itu semua, yaitu sedekah seorang manusia yang dilakukan dengan ikhlas. Kata Nabi, fahuwa asyaddu minhu, itu lebih dahsyat dari semuanya. Kalau gunung, besi hanya bisa mengalahkan gunung, api hanya bisa mengalahkan itu, tapi sedekah yang kita keluarkan, as-sadaqatu sirri, sedekah yang ikhlas itu, tughfiru min ghadabi rabbi, dia bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak jadi Allah mau murka kepada kita karena Allah lihat sedekah kita. Insya faji'tu fa akhastuha. Kemudian aku datang ke masjid itu dan aku minta itu sebahagian. Fa'ataituhu biha. Kemudian aku bawa. Aku datang kepada ayahku dengan membawa sedekah yang aku ambil di mana? Di masjid. Bapaknya nyumbangin ke masjid, bagiin buat semuanya. Ini anaknya ngapain? Ngambil sedekah. Diambil madia, kemudian fa'ataituhu biha. Aku datangkan ayahku dengan membawa di sedekah. Bawa sedekahnya. Kemudian faqala, dan dia cerita, abah, tadi saya datang ke masjid, saya minta tuh sedekah yang sudah abah berikan itu, ini yang uangnya. Faqala, dengar kayak begitu, bagaimana sikap bapaknya nih? Dia mendengar seperti itu, bahwa sedekahnya diminta, diambil sama bukan orang lain, tapi siapa yang ambil? Anaknya sendiri. Faqala, apa kata ayahnya? Wallahi ma iyyaka aradtu. Demi Allah, katanya nih, kata ayahnya, demi Allah, ma iyyaka aradtu, bukanlah untuk kamu itu dinar-dinar itu aku sediakan, bukan. Kenapa kamu ngambil? Aku mau berikan ini sedekah, maksudnya buat siapa? Buat fuqara, buat masakin, buat orang-orang yang lain. Kenapa kamu? Demi Allah, aku berikan ini bukan untuk kamu, aku sediakan dinar-dinar ini, aku sedekahkan, bukan ini. Anaknya udah kadongan, ambil, akhirnya apa kata anak itu? Begini aja, kita datang fakhasantuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayah dan anaknya ini datang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhasantuhu, dia ceritakan itu kejadian itu. Peristiwa itu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya mau minta pendapat sama engkau ya Rasulullah. Kenapa? Saya kan sudah kasih sedekah nih. Saya keluarkan beberapa dinar ke masjid, terus kemudian maksud saya buat orang lain, buat orang-orang yang susah, para fakir dan miskin yang ada di sekitar sini dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba anak saya datang minta ngambil. Bagaimana nih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Faqala, laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhusta ya Ma'an. Bapaknya waktu ngeluarin sedekah, dia niatnya buat apa? Dia keluar itu dinarnya, niatnya buat apa? Buat sedekah. Siapa saja dia kasih untuk dia. Kata Nabi, laka manawaita ya Yazid, bagimu apa yang kamu niatkan sudah kamu sedekahkan itu, kamu sudah dapatkan itu wahai Yazid. Allah udah catat tuh semuanya yang kau telah keluarkan gitu semuanya. Udah, andai kata anakmu ngambil, walaka ma'akus bayama'an, wahai Ma'an, bagi engkau apa yang sudah engkau ambil itu adalah rezeki datang dari Allah. Paham gak maksudnya? Buat dia sedekah, niatnya sampai
Sampai nggak? Sampai udah. Siapa sih yang ngambil? Allah nggak lihat siapa yang ngambilnya. Allah nggak lihat siapa yang mau dikasih, fakir miskin yang mana, anak yatim yang mana, orang yang susah yang mana, segala macam. Siapa saja mau ngambil, enggak. Allah nggak lihat itunya. Yang Allah lihat apanya? Niat dia ketika bersedekah. Ketika dia bersedekah, itu yang tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ngambil, kata Nabi, niat kamu sudah dapat, Allah sudah catat tuh amal kamu. Nah, buat engkau ya Ma'an, anaknya ini laka ma'akhus ya Ma'an. Engkau dapat rezeki dari Allah. Paham enggak maksudnya? Artinya niatnya bukan masalah. Siapa yang ngambilnya? Jadi kalau kita sudah menyerahkan begitu, kita sudah bersedekah kemana saja kita segala macam, andai kata ada keluarga kita yang mendapatkan itu, oh kita nggak perlu marah, kita nggak perlu omelin, gua bukan lu, buat bukan buat lu gua kasih, ini buat orang yang miskin, buat orang yang susah segala macam, bukan buat lu, bukan. Kata Nabi bukan begitu. Apa yang sudah diniatkan buat dia untuk bersedekah, Allah sudah apa? Allah udah catat. Allah nggak catat siapa nama-namanya. Fakir miskinnya kan siapa? Si bulan. Allah lihat itunya nggak? Enggak, Allah nggak lihat. Sekalipun yang ngambil, jangan lagi yang ngambil anaknya. Andai kata kakeknya datang, apakah hilang niat itu di hadapan Allah? Enggak, tetap Allah kasih. Nah, sekarang bagaimana dengan anaknya ini? Berarti itu rezeki buat siapa? Buat anaknya, Allah kasih, dapat tuh dia ya. Jadi bayarnya dapat apa yang sudah diniatkan. Ma'akhazta ya Ma'an, kata Nabi, buat anaknya wahai Ma'an, engkau sudah mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, semuanya. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, wa an Abi Ishaq Sa'ad ibni Abi Waqqas Malik ibni Uhay ibni Abdi Manaf ibni Zuhra ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurasi al-Zuhri radhiyallahu anhu. Hadis selanjutnya yaitu hadis dari Sayyidina Abi Ishaq. Abi Ishaq ini nama poyokan, arti poyokan ya? Nama kuliahnya, panggilannya. Nama aslinya itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat yang luar biasa. Dia ini termasuk satu jalur dengan ibunya Nabi Muhammad. Dia satu jalur dengan ibunya Nabi Muhammad. Ya, masih satu saudara kerabat dengan ibunya Aminah. Ya makanya sampai tuh Waqqas Malik ibni Uhay ibni Abdi Manaf ibni Zurah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qurasyi. Bukan dari jalur ayahnya, tapi dari jalur ibunya. Ya, saudaranya ini dari jalur ibunya, bukan dari bapaknya Nabi Muhammad, tapi jalur daripada ibunya Nabi Muhammad, Aminah. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini kata Nabi ahadil asaratil mas'udi lahum bil jannah. Masya Allah, dia adalah termasuk salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga. Jadi ada terklasifikasi sahabat. Dari jumlahnya yang begitu banyak sahabatnya, ada yang mengatakan 140 ribu sahabat Nabi, ada yang mengatakan 114 ribu sahabat Nabi. Nah ternyata dia punya kelas-kelas masing-masing. Ada kelas yang namanya Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini oleh sahabat yang luar biasa. Ada lagi sahabat yang termasuk 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke surga. Yang jamin siapa? Rasulullah, karena memang lihat perjuangan dan dakwahnya dia di dalam mengikuti daripada perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia termasuk salah seorang di antara sahabat yang dijamin oleh Allah, yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Ya. Apa sih kehebatan? Emang Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia pertama kali masuk Islam itu diajak oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia termasuk As-Sabiqun dan Awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. As-Sabiqun dan Awwalun, dia yang pertama kali yang masuk dimasukkan ke dalam Islam. Ikut bersama ikut Abu Bakar.
Sejak pertama kali melihat wajah Nabi Muhammad, sejak dia pertama kenal dengan Nabi Muhammad, dia tidak pernah mau tertinggal melihat wajah Nabi Muhammad. Dia selalu rindu kepada Nabi Muhammad. Orangnya luar biasa. Dan dia termasuk salah satu kelebihannya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayahnya sudah meninggal, yang dia punya ibu. Sementara ibunya belum dapat hidayah, belum masuk Islam. Ibunya belum dapat Islam, tapi luar biasa baktinya kepada dia punya ibu ini, tetap dilayani. Ibunya nggak mau, pernah ibunya itu pengen mencoba, karena saking keselnya ini ibunya, karena dia termasuk orang yang begitu kepada agama nenek moyangnya itu luar biasa. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas marahnya luar biasa ketika anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas ikut masuk kepada agama Nabi Muhammad, marah dia. Sehingga akhirnya dia bikin satu cara bagaimana supaya dia tahu bahwa yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas begitu sayang sama dia, sehingga akhirnya dia mogok makan. Dia mau coba mogok makan supaya dengan harapan nanti si Sa'ad bin Abi Waqqas kasihan sama dia, sehingga akhirnya ninggalin daripada agamanya Muhammad. Sehari dia gak makan, tetap dilayani, ditolak sama ibunya. Dilayani, ditolak sama ibunya. Sebab bakti sama orang tua, mohon maaf, beda keyakinan, tapi yang namanya bakti sama orang tua tidak boleh kita tinggalkan. Sekalipun keyakinannya beda, tapi kita bakti sama orang tua adalah nomor yang paling utama. Seorang sahabat pernah nanya sama Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabu ilallah, amalan apa yang paling disenangi oleh Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab, apa kata Nabi? As-salatu ala waktiha, sembahyang lima waktu pada waktunya. Itu amalan yang pertama yang paling disenangi oleh Allah. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sholat yang lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini amalan yang Allah paling suka. Bukan haji, bukan puasa, bukan zakat, tapi amalan yang paling disukai oleh Allah adalah sholat. Haji ibadah yang luar biasa, ibadah yang besar, ibadah yang agung. Sampai-sampai Allah Rasulullah mengatakan al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Enggak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Tapi sehebat-hebatnya haji, ibadah haji, Allah hanya wajibkan satu kali dalam seumur hidup. Sehebat-hebatnya ibadah haji, Allah hanya wajibkan sekali hanya seumur hidup. Makanya ketika pertama kali datang ayat itu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, ketika ayat ini turun Rasulullah kumpulkan itu sahabat. Dikumpulin mana Nabi? Kalau bahasa kita, saudara-saudara, barusan aku dapat wahyu dari Allah bahwa kita diperintahkan dan diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Ini dasarnya, ini dalilnya, ini firman-Nya. Ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Sahabat berdiri, salah seorang di antara sahabat berdiri. Dia bertanya kepada Rasulullah, apa pertanyaannya? Aku la amin ya Rasulullah. Apakah ibadah haji itu wajibnya satu tahun sekali ya Rasulullah? Fasa kata Rasulullah diam ketika ditanya itu. Nanya lagi dia, aku la amin ya Rasulullah. Apakah satu tahun sekali ya Rasulullah? Fasa kata Nabi diam. Tiga kali Nabi ditanya, Nabi diam. Lalu Nabi mengatakan, lau kultu na'am, jikalau aku jawab iya, maka niscaya akan jadilah wajibnya haji itu satu tahun sekali. Kalau haji satu tahun sekali, wala mastata'tu, kalian tidak akan mampu melakukannya, kata Nabi Muhammad. Kalau haji satu tahun sekali, kamu tidak akan mampu melakukannya, saudara. Nabi udah jauh-jauh bilang, kalau haji misalnya satu tahun sekali, jadi wajib hukumnya, mampu gak kira-kira? Mampu gak kira-kira? Yang satu kali seumur hidup aja. Susah. Sekarang ini jangankan yang gak punya duit,
Yang punya duit aja susah Pak mau berangkat haji. Jangan lagi yang gak punya duit. Kalau gak punya duit susah ya emang. Pantes. Ini orang yang punya duit mau berangkat haji susah. Orang tuh berangkat haji itu benar-benar adalah merupakan panggilan Allah. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia alim, bukan karena dia soleh, bukan karena dia rajin ibadah jadi bisa berangkat haji. Enggak begitu haji. Ini murni panggilan Allah. Apakah lantaran dia orang kaya bisa tiap tahun berangkat haji? Demi Allah enggak. Banyak orang yang kaya hartanya berlimpah ruah tapi tidak bisa berangkat. Ada enggak? Kalau ada orang yang kaya kemudian dia tidak mau berangkat haji, diancam oleh Nabi Muhammad dalam satu hadis yang luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Man malaka zata warahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alayhi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. 15 abad yang lalu Nabi sudah memberikan isyarat. Apa kata Nabi Muhammad? Man malaka zata warahilatan tuballighuhu ila baitillah. Barang siapa yang sudah punya kemampuan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, falam yahujja, tapi dia tidak mau berangkat, falam adaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Tinggal pilih, kata Nabi, nanti kalau dia meninggal dunia, apakah dia dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Nauzubillah. Tidak semua orang punya duit bisa berangkat ke sana. Enggak banyak orang yang begitu. Oh, mungkin karena dia orang yang rajin ibadah jadi bisa berangkat haji. Enggak juga. Enggak. Banyak orang yang rajin ibadah tiap malam tahajud tiap malam, nangis sama Allah, ya Allah kapan saya bisa ke Mekah, kapan saya bisa ke makam Rasulullah. Tiap malam dia nangis dalam tahajudnya. Ternyata Allah belum izinkan berangkat, saudara. Ada gak yang begitu? Ada orang boro-boro tahajud sembahyang aja kagak berangkat. Ada gak? Ini tiap malam tahajud nangis dia. Minta sama Allah dia datang, malah gak berangkat. Ada orang yang gak pernah tahajud, gak pernah duha, yang lima waktu juga jarang, bisa berangkat Allah izinin. Subhanallah, nih kelebihan daripada haji. Ibadah haji ibadah yang luar biasa, tapi Allah hanya wajibkan sekali dalam seumur. Puasa Allah kasih hanya sebulan dalam satu tahun, enggak tiap hari. Tapi ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah sholat. Saking senangnya Allah kepada ibadah sholat, Allah wajibkan bukan sekali seumur hidup. Saking senangnya Allah kepada ibadah sholat, Allah tidak wajibkan dia dalam satu tahun, sekali dalam satu bulan, dalam satu tahun. Tidak, saking senangnya Allah kepada ibadah sholat, Allah perintahkan dan Allah wajibkan sehari, berapa kali gitu? 5 kali sehari. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saking senangnya Allah kepada ibadah sholat. Makanya orang-orang yang meninggalkan sholat, maaf ini. Orang-orang yang suka tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat, pertama, jangan harap dia, jangankan syafaat Nabi, melihat wajah Nabi saja dia tidak bisa. Jangan lagi syafaat Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah, memandang wajah Nabi saja tidak bisa. Yang pertama, orang yang tarikus sholat, orang yang selalu meninggalkan sholat. Allah enggak marah kalau bapak ibu tidak tahajud. Enggak, Allah enggak marah. Allah enggak marah kalau kita enggak duha, tapi Allah marah kalau kita tinggalkan yang lima waktu. Allah marah. Satu hari Nabi lagi ngajar begini nih di Masjid Nabawi. Lagi ngajar Nabi seperti ini. Tiba-tiba datang anak muda nangis. Segitu nangisnya dia, sesegan, ngerti sesegan enggak? Nangis benar. Datang kepada Nabi Muhammad. Rasulullah tanya kepada anak muda ini, apa kata Nabi Muhammad? Ada apa? Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia. Lah, kenapa memang? Ikhlaskan saja, sabar. Kalau ayahmu sudah meninggal dunia, toh ini adalah semua hukum alam, sunnatullah, semua juga pasti akan meninggal dunia. Sudah, sabar, ikhlas. Gak usah, nanti jangankan ayahmu, aku pun akan meninggal dunia. Kata Nabi Muhammad,
Tapi anak ini bilang, apa kata dia? Ya Rasulullah, mohon maaf, aku sedih bukan karena lantaran ayahku meninggal dunia. Lalu apa yang menyebabkan kau menangis seperti ini? Ayahku meninggal dunia, tidak ada satupun orang yang mau datang ke rumahku. Enggak ada orang yang mau melayat, ngelawat ke rumahnya. Saya bingung ya Rasulullah, kalau entar ayah saya enggak ada satupun yang mau datang ke rumah saya, entar yang mandiin jenazah saya siapa? Entar yang akan mengkafankan jenazah ayah saya siapa? Yang mau nyolatin siapa? Yang mau nguburin siapa? Itu yang bikin aku sedih. Oh, apa kata Nabi? Bilang, Abu Bakar, coba tolong kau liatin ke sana. Ada apa sih? Kenapa sih orang pada gak mau datang? Datang Pak Abu Bakar dengan Bilal ke rumah orang itu. Sampai di rumah itu, Masya Allah, ketika sampai nangis Abu Bakar. Kenapa? Pas dia lihat, astagfirullahaladzim, pantas orang tidak ada yang mau datang. Pantas orang tidak ada yang mau melayat orang itu. Abu Bakar lihat, Bilal lihat. Kenapa? Pala orang yang meninggal dunia berubah menjadi pala babi. Ini kisah di zaman Nabi Muhammad. Berubah palanya menjadi pala babi, tumbuh tubuh lulung semuanya. Balik. Ketika sampai kepada Rasulullah, ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Abu Bakar, ya Bilal, ada apa? Kenapa orang tidak mau datang ke sana? Mohon maaf ya Rasulullah, kalau seandainya bukan engkau yang menyuruh aku untuk datang ke rumah itu, aku tidak akan mau datang ke rumah itu ya Rasulullah. Allah telah memberikan azab hidupnya kepada orang itu. Apa maksud engkau? Ya Rasulullah, palanya Allah rubah menjadi pala. Apa kata Rasulullah? Izinkan aku datang ke sana. Diajak Rasulullah sama Abu Bakar dan Bilal. Sampai di sana, dilihat sama Nabi. Nangis Nabi Muhammad. Karena palanya sudah berubah menjadi pala babi pada saat itu. Tapi Rasulullah dengan sifat yang begitu baik, akhlaknya luar biasa, dia berdoa kepada Allah agar dikembalikan lagi itu kepalanya seperti semula. Alhamdulillah, dengan doa Nabi Muhammad, perlahan-lahan bulu-bulu yang ada di rambut di kepalanya dan berubahlah kembali seperti semula. Alhamdulillah, berkat doa siapa? Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Bilang, mumpung sudah kembali seperti semula, ayo segerakan, mandikan, kafankan, kita sholat. Wahdulillah bilang dimatikan, dirafikan sebagai Nabi yang mengimani, mengimani sholat itu. Rasulullah yang mengimani sholat itu. Selesai sembahyang, dibawa di jenazah ke kuburan. Setelah sampai di kuburan jenazah ini, diturunin tuh jenazah, dibuka kain kafannya, maksudnya supaya mukanya itu mencium apa? Tanah. Dibuka kain kafannya untuk dicium mukanya itu kepada tanah. Teriak lima orang yang dibawa. Kenapa? Kembali pala itu menjadi pala babi. Kembali pala itu menjadi pala babi. Setelah selesai, apakah kata Nabi Muhammad cukup? Biarkan kuburkan orang itu dalam keadaan seperti itu. Berarti dikuburkan palanya menjadi. Tapi kubur selesai, dipanggil anaknya. Sini ketenang. Aku ingin bertanya kepada engkau. Dosa apa yang dilakukan oleh ayah sehingga Allah hinakan dia seperti ini? Dosa apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu sehingga Allah memberikan azab seperti ini? Apa kata orang anak-anak orang tua itu? Anaknya bilang, ya Rasulullah, mohon maaf, nggak ada dosa yang berat dilakukan oleh ayahku, hanya satu ayahku yang selalu dia tinggalkan. Apa? Dia tidak pernah mengerjakan sholat yang lima waktu. Bahwa asal makhluk bisa sungguh yang betul-betul cukup nih hadis ini, kisah ini memberikan satu teguran buat kita. Maaf, Imam Hasan al-Bisri ketika ada jenazah itu meninggal dunia, apa kata Imam Hasan al-Bisri? Sekarang jutaan orang yang meninggal dunia saat ini, mereka teriak minta bangkit, dibangkitin, dikeluarin dari kubur. Orang-orang yang sekarang lagi dikubur, kata Imam Hasan al-Bisri, mereka berteriak sekarang ini minta dikeluarkan dari kubur, hanya ingin mengerjakan sholat. Hanya ingin mengerjakan sholat. Sampai segitu, tanah begitu beratnya siksa buat orang yang apa?
amalan yang pertama yang paling disukai oleh Allah adalah salat. Summa ayyu ya Rasulullah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birru walidain. Berbuat bakti kepada orang tua. Itu amalan yang luar biasa yang Allah berikan. Nah ini sedekah dikeluarkan oleh mereka semuanya. Anak yang dia lakukan seperti ini. Sa'ad bin Ma'ad Ahad bin Asrul Mas'udi lahum bil jannah. Dia termasuk daripada sahabat Nabi yang memang dia dijamin oleh Rasulullah termasuk 10 sahabat bil jannah dengan surganya radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Qala, berkata ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepadaku Rasulullah. Rasulullah datang ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain? Ya'uduni ama hajjatil wada' min wajail istadabi. Rasulullah datang ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia ingin menjenguk. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas istadda ya min wajain istadabi, karena Abu Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas lagi sakit keras. Datanglah Nabi pengen nengokin, jenguk orang sakit. Ini satu amalan yang luar biasa ya. Ya, menjenguk orang yang sakit itu merupakan satu amalan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun. Jadi kewajiban seorang muslim kepada yang lainnya 6. Salah satunya adalah wa idza maridha fa udhu. Apabila sakit saudara kita maka kita apa? Jenguk. Apabila sakit saudara kita maka kita menjenguknya. Nabi mencontohkan ini. Kepada siapa? Siapa saja. Kepada siapa saja Nabi. Bahkan Nabi datang jenguk kepada orang yang telah berbuat zalim kepada Nabi Muhammad. Orang yang telah berbuat jahat kepada Nabi Muhammad. Nabi dengar orang itu sakit, didatengin sama Nabi. Nabi datengin, dia dengar ada orang sakit padahal orang itu zalim sama Nabi Muhammad. Orang itu selalu nyakitin Nabi Muhammad, tapi ternyata orang itu selalu diberikan, didatangi oleh Nabi Muhammad. Nah, ya'uduni amma hajjatil wada' min wajail istadabi. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, pada musim haji wada'. Haji wada' itu maksudnya haji perpisahan. Seumur hidup Nabi Muhammad mengerjakan haji hanya sekali. Ya, Nabi mengerjakan haji pada tahun 10 Hijriah. Tahun 11 Hijriah Nabi meninggal dunia. Jadi setahun hanya sekali Nabi mengerjakan, makanya disebut hajjatul wada'. Nah, ketika peristiwa hajjatul wada' sudah selesai, Nabi nengokin, datanglah ke rumah si Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas datang ke rumahnya. Kenapa? Karena dia dengar Sa'ad bin Abi Waqqas sedang apa? Sedang sakit, didatanginlah, kata dia. Kemudian ya'uduni amma hajjatil wada' min wajail istadabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjenguk aku pada musim hajjatul wada' karena dia melihat karena aku dalam keadaan sakit keras. Fakultu, nih ketika lagi ditengokin di rumahnya. Ketika lagi ditengokin di dalam rumahnya, fakultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas bilang, ya Rasulullah, inni qad balaghani minal wajai matara. Wahai Rasulullah, dengan teman dia karena memang dalam keadaan sakit, dia bilang inni qad balaghani minal wajai matara. Sungguh aku ini telah sampai kepadaku ini sakit yang sangat keras ya Rasulullah. Ya, dia ngadu nih sama Nabi Muhammad. Aku sedang mengalami sakit yang keras. Matara sebagaimana yang kau lihat ini. Dalam kondisi yang sakit keras seperti itu, dia ngomong, wa ana zumalin. Mohon maaf ya Rasulullah, wa ana zumalin. Aku sakit keras begini, tapi hartaku banyak. Dia sakit tapi hartanya banyak. Wa ana zumalin, aku punya harta yang banyak. Wala yarisuni. Tapi aku gak punya ahli waris ya Rasulullah. Hartanya banyak, sementara dia udah tua, udah sakit, sakitnya juga sakit apa? Sakit yang keras,
Kemudian dia bilang, saya dalam keadaan sakit keras seperti ini, ana zumalin, aku punya harta ya Rasulullah, wala yarisuni, tapi aku tidak punya ahli waris illa ibnatali, kecuali aku punya anak perempuan satu. Duitnya banyak, udah tua, sakit-sakitan, punya ahli waris enggak ada kecuali siapa? Anak perempuannya satu. Apa? Kemudian dia bilang, fakultu, kemudian dia berkata, afa atasaddaqu bisulasai mali, wahai Rasulullah, apakah boleh aku bersedekah 2/3 harta yang aku miliki ini, aku akan sedekahkan. Dia kan lagi sakit nih, sakitnya sakit keras, hitungan hari bakalan apa ya, habis dan meninggal, sementara dia punya harta banyak, ahli waris kagak punya. Dia hanya punya satu anak. Nih, dia udah pikirin tuh. Kemudian dia tanya sama Rasulullah, afa atasaddaqu bisulasai mali ya Rasulullah, apakah boleh nih aku sedekahkan hartaku 2/3 daripada hartaku, aku sedekahkan saja ya Rasulullah. 2/3 berarti 75% harta yang dia miliki dia pengen sedekahin. Habis ahli warisnya juga gak ada, cuma punya satu doang anaknya, dia mau sedekahin. Boleh gak aku sedekahkan 2/3 75% harta yang aku miliki? Kalau menurut pandangan kita, bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Kalau menurut pandangan kita mau bagus banget, orang baik banget, punya duit banyak, anak gak ada, cuma satu, dia pengen sedekahin aja nih duit sebagai bekal dia, 75% dia mau kasih. Masya Allah. Faqala Nabi, maka menjawab Nabi, apa kata Nabi? La, jangan. Padahal bagus banget dia sudah kaya 75. Tapi kata Nabi Muhammad, la, jangan, kata Nabi Muhammad. Kultu, kemudian aku tanya lagi nih, penasaran si Sa'ad bin Abi Waqqas, karena 2/3 75% gak boleh. Kultu, aku tanya, fasadrun ya Rasulullah, bolehkah aku sedekahkan setengahnya ya Rasulullah? Kalau 75% gak boleh, sekarang berapa? 50%. Boleh gak aku sedekahkan hartaku ini 50%? Faqala, kemudian Nabi menjawab, la, jangan, kata Rasulullah, jangan kau serahkan itu, jangan kau sedekahkan. Sedekah tuh orang bersedekah luar biasa, baiknya bukan main, dermawan. 75% yang maksudnya Nabi bilang jangan. Ya Rasulullah, kalau 50% bagaimana ya Rasulullah? La, jangan, kata Nabi, jangan kau sedekahkan itu. Faqala, la, kultu, aku pun tanya lagi, kata ini Sa'ad bin Abu Waqqas, fasulus ya Rasulullah, kalau 2/3 enggak boleh, 75% enggak boleh, 50% enggak boleh, kalau 1/3 bagaimana ya Rasulullah? 25% dah aku sedekahkan nih. Paham enggak maksudnya? Berarti besar apa kecil? Besar apa kecil? 1/3 kecil. Bagaimana kalau 1/3 ya Rasulullah? Qala, Nabi bilang, as-sulus 1/3 was-sulusu katsirun aw kabirun. 1/3 itu udah banyak. Cukup deh, sudah cukup. Paham ya? 1/3 aja kamu sedekahkan itu, kata Nabi, as-sulusu katsirun aw kabirun. Aw maknanya sah. Sang perawi hadis ragu katanya, apakah Nabi mengucapkannya kasirun atau kabirun? Ya, ini banyak yang kata Nabi, 1/3 juga udah apa? Udah banyak kau sedekahkan itu. Innaka antazara warasataka aghnia khairun min antazarahum adatun yataghaffafunan nas. Subhanallah. Apa kata Nabi? Innaka antadhara, bila engkau meninggalkan ahli-ahli warismu, warasataka adniya'a, engkau tinggalkan ahli-ahli warismu dalam keadaan kaya, khairun, itu jauh lebih baik, min antazarahum adatan, daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan adat, miskin, yatakaffafuna nas, sehingga akhirnya dia datang-datang nanti, karena kehabisan itu warisannya, akhirnya karena sedekahin semua, paham gak? Akhirnya dia jatuh miskin, minta-minta sama orang. Jauh lebih baik kau titipkan warisan itu menjadi orang yang banyak harta.
Nih, mohon maaf, beribu maafin. Ini kadang-kadang orang suka salah di dalam harta waris. Ada orang meninggal dunia, misalnya. Ayahnya meninggal dunia. Bagaimana dengan warisnya? Kalau orang yang sudah meninggal dunia itu harta semua yang dimiliki oleh ayahnya tidak langsung jadi harta waris. Tidak langsung jadi harta. Namanya dalam ilmu agama, ilmu fikih, harta itu namanya malutirka, harta peninggalan, bukan harta apa? Waris. Namanya harta. Untuk menjadi harta peninggalan, untuk menjadi harta waris, itu harus melalui beberapa tahap. Baru harta itu akan menjadi harta. Yang pertama, dilihat kewajiban orang tua yang meninggal itu, kewajiban kepada Allah dan kewajiban kepada sesama. Dilihat itu, udah haji belum? Kalau belum, bikinin haji. Zakat malnya ada nggak? Keluarin itu zakat malnya. Dari harta peninggalan, bukan harta waris nih. Jadi yang pertama itu harta peninggalan, taruhlah misalnya 1 miliar. Hartanya meninggal dunia. Nah, ini yang 1 miliar enggak langsung jadi harta waris. Ini namanya malutirka, harta peninggalan. Dia mesti lihat dulu, selesai dulu nih kewajibannya. Jangan sampai nanti menyengsarakan orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama harus jadi dulu kewajiban dia sama Allah, zakat malnya keluarin. Kemudian kewajiban dia haji, udah pernah hutang. Oh, dia punya hutang, bayarin hutangnya. Oh, dia pernah wasiat, dia pernah janji, selesai itu wasiatnya. Itu semuanya harta rumah sakitnya. Harta rumah sakit yang waktu dia dirawat di rumah sakit itu harus pakai harta peninggalan, jangan pakai harta anak. Harus pakai harta peninggalan, sebab nanti kalau anak jadi rame, kalau dia rame kan jadi luntur. Kesian, makanya Nabi bilang harta waris itu adalah harta yang paling mudah. Semudah-mudahnya harta yang didapatkan adalah harta apa? Harta waris, gak pakai kerja, gak pakai usaha, kata Nabi Muhammad. Usahanya cuma satu, doain bapaknya biar cepat mati. Nauzubillah. Tuh, orang sekarang pengen berputih kayak begitu. Kalau dia sudah dapatkan itu harta, itu gak langsung jadi harta waris, selesai dulu semuanya. Semudah-mudahnya harta adalah harta waris, tapi kata Nabi, perlu diwaspadai. Harta waris itu adalah harta yang paling banyak mudaratnya, banyak menimbulkan ketidakberkahan dalam hidup kita. Kelihatannya doang pak, 1 miliar gede. Tapi gara-gara itu, karena kita gak pernah mikirin tuh orang tua kita, padahal ada kewajiban. Kalau ada orang meninggal dunia, kan biasanya tuh ahli keluarganya sambutan, sambutan gak? Saudara-saudara, terima kasih atas kehadirannya telah menyolatkan jenazah orang tua saya. Saya minta kalau seandainya selama pergaulan orang tua saya punya salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik besar ataupun kecil, mohon dia baik dibukakan pintu maaf. Kemudian yang kedua, apabila orang tua saya di dalam bermasyarakat punya hal-hal yang berkaitan dengan hutang dan apa? Dengan piutang, tolong limpahkan kepada kami. Orang tua kami sudah tidak lagi punya urusan itu. Kan begitu, jawaban. Ternyata nggak dikerjain saudara. Kesian orang tua kita. Sholat yang dikerjakan oleh dia ngambang. Amal-amal dia semuanya ngambang. Karena ada hukukun adabihi, hak-hak adabihin yang belum dilakukan oleh dia. Nauzubillah. Nah, setelah itu semua baru dari sisa-sisanya, wahai rumah sakit, TV dan lain sebagainya, barulah itu menjadi harta waris. Dari 1 miliar ternyata 250 sudah keluar, berarti yang 750 inilah yang menjadi apa? Harta waris, baru dibagi. Memang baginya harus cepat seharusnya. Kalau bisa habis kuburin sorenya langsung diapain? Sebenarnya kebangetan aja kalau begitu. Masya Allah. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas lagi gambarin ada satu kekhawatiran dari dia. Ya Rasulullah, saya udah sekarat nih sakitnya.
Sementara harta saya banyak, saya punya ahli waris, cuma satu anak saya perempuan. Daripada tadi sia-sia begitu, lebih baik saya sedekahin. Berapa banyak yang saya mau sedekahin? 75% harta saya mau sedekahin. Boleh enggak ya Rasulullah? Faqala Rasulullah jawab, "Lah, jangan." Fasakru ya Rasulullah, kalau 50% gimana ya Rasulullah? Jangan. Lalu berapa? Waslusu ya Rasulullah, kalau sepertiga 25%. Ah, sepertiga itu udah apa? Udah banyak, cukup udah. Jangan kau tinggalkan daripada ahli warismu dalam keadaan seperti itu. Jangan sampai dia jadi orang yang susah. Masya Allah. Apa kata Nabi? Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabdi biha wajha Allah illa ajirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sesungguhnya engkau tidak akan menafkahkan itu satu nafkah kecuali engkau tabdi biha, mengharapkan daripada sedekah itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya sepertiga, insyaallah kalau engkau keluarkan ikhlas, maka Allah akan redha dengan itu. Illa ajirta 'alaiha, akan Allah sampaikan itu semuanya keridhaan Allah hatta mataj'ala fi imra'atika, sekalipun adalah memberikan nafkah kepada istri kita. Subhanallah, ketika kita memberikan nafkah kepada istri, itu sudah merupakan juga dua tuh dapat, satu pahala wajib kita memberikan nafkah, yang kedua dapat nilai sedekah insyaallah ya. Kemudian kata qala faqultu ya Rasulullah akhallafu ba'da ashabi. Setelah dia cerita begitu, kemudian dia ngomong, ya Rasulullah, akhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan berpisah dengan sahabat-sahabatku ya Rasulullah? Karena dia tahu penyakitnya udah parah pada mau ini. Apakah ada kemungkinan aku berpisah dengan fawala innaka lan takhallafa fata'mala amalan tabtaghi bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan. Tidak akan, kata Nabi, sesungguhnya engkau tidak akan apa namanya berpisah dengan saudara-saudaraku, dengan sahabatmu, fata'mala amalan, masih akan engkau akan diberikan umur panjang, fata'mala amalan, masih akan bisa menambah amal-amal kebaikan, tabtaghi bihi wajh Allah ya, untuk mencari keridhaan Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan, kecuali Allah akan menambahkan dengan sebab itu darajatan wa rif'atan, derajat dan kemuliaan di sisi Allah. Wa la'allaka an takhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadurruka bika akharun. Kata Nabi, bisa jadi engkau setelah berbuat ini an takhallafa, engkau pun juga akan meninggal dunia, hatta yantafi'a bika aqwamun, sehingga akan mengambil manfaat dengan engkau itu daripada aqwamun ya, orang-orang, dan juga bisa jadi ada orang yang kena mudarat dengan sebab engkau daripada yang lainnya. Ditutup, Allahumma amni li ashabi. Nabi berdoa, ya Allah, amni li ashabi hijratahum, tolonglah lanjutkan itu untuk sahabat-sahabatku hijrahnya itu. Ya, hijrahnya artinya niat baiknya itu, ya Allah, teruskan, pokokkan dia keistiqomahannya. Wala tarduhum ala aqabihim, janganlah engkau kembalikan mereka ala aqabihim, kepada apa namanya aqabihim, asal-asal mereka, jangan dikembaliin. Orang sudah hijrah kepada kebaikan, jangan lagi kepada yang tidak baik. Lakinil ba'isu sa'adu binul khawlah yarti lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata di Makkah. Jadi akan tetapi kasihan itu Sa'ad bin Khawlah, yaitu Sa'ad bin Abu Waqqas, yarfi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah termasuk orang yang selalu disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an mata bi Makkah, dan dia meninggal dunia di kota Makkah. Jadi dia meninggal dunianya di kota Makkah ya, dikuburkan di Makkah, tidak lagi dikuburkan di Madinah Al Munawwarah, yaitu di Baqi yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dikuburkan di Mekah, karena pada saat itu kejadian peristiwanya itu pada saat musim haji. Jadi musim haji adanya di mana? Adanya di mana? Di Mekah. Jadi pada saat di Mekah, Nabi datang jenguk, dapat kabar si Sa'ad bin Abu Waqqas ini sakit, didatengin oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata terjadi dialog yang luar biasa, dia pengen menyedekahkan daripada hartanya. Insya Allah. الحديث السابي وعن أبي هريرة إلى آخر والله أعلم بالصواب. يا mudah-mudahan dua hadis ini ada penambah wawasan ilmu agama buat kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita sama ikuti kajian kita bersama ini,
yang dibimbing oleh guru kita bersama. Semoga ilmu yang kita dapat di malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia akhirat. Jemaah Majelis Amir Sultan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Soleh Mahmud. Kita kenalnya Ustaz Soleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Abu dan Mahbub Kiai Haji Lutfi Zawawi yang tadi sudah menyampaikan ilmu dari lembaran-lembaran hadis kitab Riyadhus Shalihin, semoga Allah senantiasa memuliakan beliau, panjangkan umurnya, diberikan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Begitu juga ayah Yoji, begitu juga abang saya, abang kita semua yang mewakili kita di DKI, Bang Haji Insinyur Wahyu Dewanto beserta dengan istri, beserta dengan ibu, beserta dengan sang adik, sang kakak dan anak-anak. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wahyu beserta keluarga besar senantiasa diberkahi oleh Allah, diberikan kesuksesan, dimudahkan urusan dunia dan dimudahkan urusan akhiratnya. Amin. Saudara-saudara jamaah Majelis Amirul Sultan yang istiqomah, yang setiap malam Sabtu awal bulan kita berkumpul bersama, kita belajar, kita mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat. Orang-orang yang berilmu itu punya kedudukan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman saja enggak cukup. Harus ada ilmu yang menemani iman supaya amal imannya tidak salah. Karenanya orang beriman lalu dia berilmu, Allah angkat darajat, derajatnya tinggi, derajatnya mulia, derajatnya istimewa. Hal yastawi alladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun. Allah tanya, emang sama orang yang tahu sama orang yang enggak tahu? Enggak sama. Hidung boleh sama, kepala boleh sama, kaki boleh sama, matanya dua, lubang hidungnya dua, kupingnya dua, palanya satu, tangannya dua, kakinya dua, yang satu berilmu, yang satu tidak. Allah tanya, emang sama? Kagak sama. Kita mau orang gila, apaan sih bedanya? Orang gila punya kepala juga, punya hidung juga, punya tangan juga, punya kaki juga. Mau gak disamain dengan orang gila? Kagak. Artinya kita sadar yang bikin kita mulia akal. Dan makanan akal adalah ilmu pengetahuan. Jadi akal itu akan merasakan lapar. Orang kalau udah lapar gahar, ngamuk aja bawaannya, sumpel, kesel. Nah akal kalau gak dikasih makan, dikasih nasihat gak mempan, diperingatin gak ngerti, dikasih tahu ngelawan. Kenapa? Lapar akalnya. Kenapa? Gak ngaji, gak belajar.
nggak taklim dia bersama dengan guru-guru kita semua. Mudah-mudahan taklim yang setiap bulan ini kita adakan, insya Allah membuat akal kita menjadi akal yang mulia, karena ada asupan gizi ilmu pengetahuan. Amin ya Rabbal. Saudara-saudara, hadirin-hadirat yang saya cintai, orang yang tidak pernah mau berupaya mencari ilmu, apalagi saat dia mampu. Kita ini mampu, alhamdulillah, mampu datang, mampu membawa kita, masih mampu membaca, masih mampu melihat, masih mampu mendengar. Masa-masa mampu itu, kalau dia lewati untuk tidak mencari ilmu, satu waktu dia akan menyesal karena merasa bodoh dan hina, dan dia merasa tidak lagi punya kesempatan untuk belajar. Ulama-ulama kita luar biasa. Al-Imam Asy-Syafi'i usianya baru 15 tahun udah jadi mufti yang kasih fatwa. Orang sekarang mungkin nyebut ketua MUI umurnya 15 tahun. Allah Karim. Al-Imam Asy-Syafi'i pintar cerdas. Al-Imam Nawawi hanya untuk ilmu rela gak nikah coba. Kalau kita demi si dia rela ninggalin sekolah begitu. Lain kita mah. Imam Nawawi itu rela gak nikah karena yang dia kangen itu bukan perempuan, ilmu yang dia kangenin. Masya Allah. Al-Imam Bukhari yang hari ini tadi kita bahas tuh, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau, rela berjalan ribuan kilometer hanya untuk ngambil satu hadis. Masya Allah. Kita jalan cuma ya jalan sedikit doang dari rumah kemari, sekalinya aja juga naik motor kemari. Berapa hadis yang kita ambil malam hari ini? Udah 2 kilo tri paparkan kepada kita. Allah Karim. Al-Imam Sibawaih Maestro Nahu, waduh, belajarnya kayak apa, menghafalnya seperti apa. Makanya Al-Imam Nawawi itu kasih apa namanya, kasih formula buat kita yang belajar, kalau bisa dihafal. Al-Hifdzu qabla al-fahmi, menghafal sebelum memahami. Makanya anak-anak kecil dulu, saudara, itu kalau ngaji disuruh hafalin aja tuh. Ayo hafalin surat An-Nas, hafalin surat Al-Alaq. Itu bocah umur 5 tahun, umur 4 tahun di musola-musola kita. Ditanya artinya gak ngerti dia, tapi hafal dia. Sampai tua bahkan gak paham apa yang dia baca, tapi hafal, jadi imam bisa. Nah, dengan kita menghafal, kita merendung tuh makna yang kita hafal, mudah-mudahan jadi paham. Bagaimana cara memahaminya? Guru sama kiai. Ini hadis, kalau perlu nih sebelum kita ngaji kemarin, udah kita hafalin nih hadisnya. Besok misalnya udah masuk ke hadis keberapa? Ke 7. Mulai belum 1 bulan ngapalin 1 hadis pasti gak bisa. Hafalin hadisnya apa? Begitu nyampe, kalau perlu gak usah dibuka tuh kitabnya. Udah dengerin langsung paham, oh ini nih yang gue hafalin. Orang-orang dulu tuh begitu, luar biasa, senang menghafal. Bahkan santri-santri juga, itu hampir di semua pesantren buat ngasah otak, hafalin. Ngejelasinnya mah nanti, kiai ngejelasin nazom-nazom itu nanti, tapi ngafalinnya duluan. Karena dengan menghafal, insya Allah akal jadi cerdas. Dengan menghafal ada bayangan, ada gambaran. Nah kalau sekarang kan tidak, saking mudahnya nih urusan nyari ilmu, udah ada laptop, udah ada internet, semuanya udah tersedia. Tanpa laptop gak bisa ngajar deh. Tanpa internet, waduh saya gak bisa ngajar, kenapa? Kuota habis ya, kuotanya habis kuotanya, gak bisa ngajar dia. Orang-orang dulu sih gak paling. Akhirnya ditulis, dirangkum, jadi dah, matan-matan, syarah-syarah, luar biasa. Nah, ini metode Abu Yaqin itu udah kayak pesantren.
dan pesantren bulanan. Nah, insya Allah, mudah-mudahan bulan depan begitu masuk hadis yang ketujuh, kita udah mulai menghafal. Kan untung ya, rapi dia nusolihin, dulu hafal hadis banyak banget. Kalah tuh orang-orang yang di pesantren belum tentu hafal. Lah yang ngaji di Amirul Sultan hafal semua. Ya, mumpung masih sehat kan begitu. Mumpung masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti setelah sudah tidak mampu baru kita menyesal ada waktu dan kesempatan yang kita lupakan dan kita tinggalkan. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Wahyu atas kebaikannya memberikan tempat kepada kita. Aku yakin Haji Lutfi Zawawi atas waktu dan ilmunya yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan Allah terus istiqomahkan hati kita semua untuk hadir di majelis ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah majelis Amir Sultan yang dimuliakan Allah, kajian kita dilihat di channel apa nih Bang? Di YouTube apa dia? Ya, ya. Tadi kan direkam di YouTube. Ya, di YouTube di Instagram. Judulnya apa ya, Tan? Nanti kita beri di Solihin. Kita beri di Solihin, Kiai Lutfi gitu ya? Oh, ya. Jadi teman-teman yang gak datang juga bilangin ada di YouTube gitu. Jadi ngaji di YouTube. Kita juga sambil ngapal itu datang sosmed tadi. Bisa kita ulang lagi tuh kajian yang tadi itu. Ntar tapi gua harus punya kuota ya. Tadi kata sosmed kuota habis nggak ngaji gitu. Jadi beli kuota ya. Nah sedikit yang disampaikan tapi begitu padat ya. Oleh sosmed baru saja disampaikan. Tinggal kita deh, banyak kuota karena ini ada di YouTube besok atau nanti udah di upload. Insya Allah besok. Besok, besok udah ada di YouTube, tinggal kita ngaji lagi, lihat kita, lihatin Kelutwi di lagi ngajar gitu. Baik, Bapak Ibu hadirin jemaah Majelis Amir Sultan yang dimuliakan Allah, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan Risalatul Maulid yang akan dibacakan oleh tim Hadroh Syarif Hidayatullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. فيا أيها الرجون من مسبعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Thank you.